Mapa kampanye Pilkada Walatra, petugas gabungan nyorang apel gelar pasukan mantap Praja Lodaya 2024 di Dom Balerame, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa isuk-isuk 23 September 2024. Dina Prona Bupati Bandung Ageuing Netralitas TNI, Polri Turta ASN, Ari Kapolresta Bandung meredih masyarakat mapak pilkada kalawan aman turdamai najan beda pilihan. Selasa isuk-isuk 24 September 2024 di Dom Balerame, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, mang ratus-ratus wakil petugas gabungan TNI, Polri, Dishub, Satpol PP, Tepika, Damkar, Ilubiung dina apel gelar pasukan operasi mantap Praja Lodaya 2024. Eta prak-prakan apel teh dikokolakeun mapag hambalan kampanye Pilkada Walatra tahun 2024. Lianti nyendekeun kasayagan pasukan, apel anu dipimpin langsung ku Bupati Bandung Dadang Supriyatna, ngecek sajumlahing pakakas anu mungkin bakal ngawogan petugas di lapangan. Dina pangbagianna, Dadang Supriyatna ngageui ngeunaan netralitas TNI, Polri jeung ASN pikeun ngajaga integritas. TNI Polri ini kan sebagai pengawal untuk pelaksanaan Pilkada serentak nasional ini. Tentunya saya sudah beberapa kali menyampaikan ASN pun silakan dan itu harus netral ya. Tentu di sini salah satu netralnya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah jadi jangan sampai ada intimidasi intervensi kepada politik praktis ya. Jadi ini kan bisa menjadikan suatu kurang baik juga. Tentu lebih bagus pemerintah itu sudah solid ya saya kelihatan selama ini. Di dalam kegiatan apapun, waktu COVID, waktu pelaksanaan apapun kita sendiri. Dan sudah paham masing-masing masyarakat Kabupaten Bandung sudah pada dewasa. Dan tentunya kami tahu dengan tentang tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga selama ini kita solid dan kondusif. Sajuru Ningkitu Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Ibowo netelakeun, pihakna ngeprikeun 2/3 tina jumlah anggotana atau meh 1.200 personel, ker pengamanan salila hambalan kampanye tepi ka prak-prakan nyoblos Pilkada Walatra 2024. Diantik itu pihak nage meradih masyarakat Kabupaten Bandung pikeun mapag eta pesta rahayat kalawan suka bunga aman turta damai sanajan beda pilihan. Kalau kami menurunkan sebanyak 2/3 kekuatan ya untuk melaksanakan kegiatan baik itu masa kampanye, masa tenang maupun nanti pada saat pemungutan suara. Tadi pada saat apel gelar pasukan juga kami sampaikan bahwa kita tetap mengedepankan cooling system ya. Dalam artian harus kita bawa sejuk ini, pemilu ini. Harus kita bawa bahagia. Jangan suasana yang saling menjelekkan, jangan ada hoax, jangan ada black campaign, negative campaign. Tapi silahkan memilih dengan cerdas berdasarkan visi misi yang ada, pilihlah pemimpin yang baik. Dan nantinya pada saat hari H, disitulah baru terasa terkait dengan perbedaan pilihan. Sehari-hari jangan sampai beda pilihan itu membuat jurang bagi tetangga, bagi keluarga, apalagi sampai putus silaturahmi, jangan sampai. Hambalan kampanye Pilkada Walatra 2024 bakal dipitembeian poe Kemis 25 September tepi ka 23 November 2024 samemeh mangsa tenang sarta prak-prakan nyoblos dina tanggal 27 November 2024. Rarancangna petugas anu dikeprikeun keur pengamanan sarta penjagaan dina Pilkada Walatra 2024 bakal sumebar di mangpirang lalawak di Sakuliah, Jawa Barat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.